إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di dalam hari besar, hari raya. Hari di mana kita kembali berbuka puasa, yaitu hari Idul Fitri. Satu nikmat yang besar kita dapat menjalankan ibadah siam, ibadah puasa selama sebulan penuh. Kali ini kita berada pada tanggal 1 Syawal 1439 Hijriah. Ingatlah, sebagaimana para ulama di masa silam seringkali berkata, hari ini satu kaum telah kembali dalam keadaan sebagaimana ibu mereka melahirkan mereka. Karena memang bulan Ramadan itu penuh dengan ampunan, sehingga sampai ulama seperti Qatadah rahimahullah ta'ala mengatakan, siapa saja yang tidak diampuni di bulan Ramadan, maka sungguh di hari lain ia pun akan sulit untuk diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala mengatakan, tatkala semakin banyak pengampunan dosa di bulan Ramadan, maka siapa saja yang tidak mendapati pengampunan tersebut, sungguh dia telah terhalangi dari kebaikan yang sangat banyak. Maka kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga amalan kita di bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga amalan kita yang penuh kekurangan tetap mendapatkan balasan terbaik di sisinya. Semoga Allah juga mengampuni kesalahan dan setiap kelalaian kita selama beramal di bulan Ramadan. Coba sekalian, seorang mukmin sudah sepatutnya terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan. Itulah yang kita pinta dalam salat minimal 17 kali dalam sehari dengan doa kita ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami kepada jalan yang lurus, jalan yang penuh dengan keistiqomahan. Ini pertanda kita butuh untuk terus istiqomah. Artinya terus berada dalam jalur yang benar, tetap dalam ibadah kepada Allah walau sudah mengakhiri Ramadan. Cuma-cuma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa sebenarnya keistimewaan dari keistiqoman itu sendiri? Disebutkan dalam kitab Hilyatul Awliya beberapa perkataan ulama seperti Ibnu Mubarak menceritakan dari Bakar bin Abdullah, ia berkata bahwa ia mendengar Wahab ibn Munabbih berkata, ada seorang ahli lewat di hadapan ahli ibadah yang lain
Ia pun berkata, "Apa yang terjadi padamu?" Dijawablah, "Aku begitu takjub pada si fulan. Ia sungguh-sungguh rajin ibadah sampai-sampai yang meninggalkan dunianya." Maka Wahab ibn Munabih segera berkata, "Tidak perlu takjub pada orang yang meninggalkan dunia seperti itu. Sungguh, aku lebih takjub kepada orang yang bisa istiqomah." Jemaah sekalian, orang yang bisa istiqomah terus dalam ibadahnya itu jauh lebih baik daripada orang yang memperbanyak ibadahnya. Ingatlah, bisa terus istiqomah itulah karomah seorang wali Allah, seorang kekasih Allah yang begitu luar biasa. Disebut dalam majmu'ah fatawa, "Wa annal karomah luzumul istiqomah." Sesungguhnya karomah seorang wali Allah adalah bisa terus istiqomah. Jemaat-jemaat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana agar kita bisa terus istiqomah? Ada beberapa yang bisa kita lakukan. Yang pertama, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena istiqomah itu merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh doa agar bisa istiqomah. Karena hati kita bisa saja berbolak-balik. Oleh karenanya, doa yang paling sering Nabi sallallahu alaihi wasallam panjatkan adalah, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Adapun doa yang diajarkan dalam Al-Qur'an, "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab." Ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karunikanlah kepada kami rahmah dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkau lah Maha Pemberi Karunia. Ali Imran ayat 8. Suatu ketika Ummu Salamah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa Engkau lebih sering berdoa dengan doa, 'Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik'? Kenapa ya Rasulullah?" Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Ya Ummu Salamah, innahu laisa adami illa wa qalbuhu baina usbu'ain min asabi'illah, faman syaa'a aqam wa man syaa'a azab." Wa Ummu Salamah, yang namanya hati manusia selalu berada di antara jemari, jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang Allah kehendaki, maka Allah akan berikan keteguhan dalam iman. Namun siapa saja yang dikehendaki, Allah pun bisa menyesatkannya. Setelah itu, Mu'ad ibn Mu'ad, yaitu yang meriwayatkan hadis ini, membacakan ayat, "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana", ila akhir ayat. Cuma-cuma yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah yang kedua, yaitu berusaha menjaga keikhlasan dalam ibadah. Amalan yang dilakukan ikhlas karena Allah, itulah yang diperintahkan sebagaimana firman-Nya, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya. Adapun buah sekaligus bukti dari keikhlasan seorang hamba akan membuat amalan itu langgeng alias istiqamah. Dengan kata lain, seberapa tingkat keikhlasan kita, itulah akan tercermin di dalam seberapa tingkat keistiqoman kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengakulah kita, ya Mas, saat kita lemah dalam istiqamah, artinya kita patut untuk mempertanyakan kepada diri kita sendiri tentang keikhlasan kita itu sendiri. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, "Wa ma la yakunu lahu wa la yanfa'u wa la yadum." Segala sesuatu yang tidak didasari ikhlas karena Allah pasti tidak bermanfaat dan tidak akan kekal. Para ulama juga memiliki istilah yang lainnya, "Ma kana lillah yabqa." Segala sesuatu yang didasari ikhlas karena Allah
pasti akan langgeng. Cuma-cuma yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah rutin beramal meskipun sedikit. Amal yang dilakukan secara kontinu walaupun sedikit itu jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amal yang langsung banyak namun tidak istiqamah. Maksudnya, seseorang dituntun untuk konsekuen dalam menjalankan syariat atau dalam beramal dan tidak putus di tengah jalan. Karena konsekuen dalam beramal lebih dicintai oleh Allah daripada amalan yang hanya sesekali dilakukan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Ahabbul a'mal ilallah ta'ala adwamuha wa inqalla." Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dawam, yang kontinu, yang terus-menerus meskipun sedikit. Maka Ibunda Aisyah pun ketika melakukan suatu amalan selalu berkeinginan keras untuk merutinkannya. Cuma-cuma yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Langkah yang keempat adalah rajin untuk koreksi diri atau muhasabah. Apabila kita rajin mengoreksi diri, diri kita akan selalu berusaha untuk baik dan semakin baik dan semakin baik. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya rajin bermuhasabah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighadin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, untuk menatap esok harinya. Al-Hasyr 18. Ibnu Katsir rahimahullah taala berkata, "Hisablah, koreksilah diri kalian sebelum kalian dihisab. Siapkanlah amalan soleh kalian sebelum berjumpa dengan hari kiamat di mana harus berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala." Demikian juga Ibnu Jauzi rahimahullah taala mengatakan, "Pandanglah amal yang telah kalian lakukan. Apakah amalan soleh yang berujung selamat ataukah amalan jelek yang berujung kepada celaka?" Cuma-cuma yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kelima adalah dengan cara memilih teman yang soleh. Teman bergaul amatlah penting. Itulah yang memudahkan kita untuk istiqamah. Allah Subhanahu berfirman, "Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashyi yuriduna wajha." Dan bersabarlah kalian bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap wajahnya. Al-Kahfi 28. Diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalu jalisus salih wal jalisus su' wal jalisus su' kama sani sahibil misk wa kiril haddad." Perumpamaan orang yang mempunyai teman, orang yang soleh dengan orang yang tidak soleh adalah seperti perumpamaannya berteman dengan pemilik minyak wangi dan dibandingkan dengan berteman dengan pandai besi. Pemilik minyak wangi tidak akan merugikanmu. Engkau bisa membeli minyak wangi darinya atau minimal engkau mendapat baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau mendapat baunya yang tidak enak. Bukhari 2101. Demi juga Imam Al-Ghazali rahimahullah taala mengatakan, "Bersahabat dan bergaul dengan orang yang pelit akan mengakibatkan kita tertular pelitnya. Sedangkan bersahabat dengan orang yang zuhud membuat kita juga ikut zuhud dalam masalah dunia. Karena memang asalnya seseorang akan mencontoh kepada teman dekatnya." Teman yang soleh punya pengaruh untuk menguatkan iman dan terus istiqomah karena kita akan terpengaruh dengan kelakuan baiknya hingga semangat untuk beramal. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, "As-sahib sahib." Yang namanya sahabat akan bisa menarik atau mempengaruhi. Al-Hikmah juga menuturkan, "Yudhannu bil mar'i ma yudhannu bi qarinih." Seseorang itu bisa dinilai dari orang yang menjadi teman dekatnya. Cuma-cuma yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang keenam adalah melakukan puasa Syawal. Karena dengan melakukan puasa Syawal
berarti sebagai tanda diterimanya amalan puasa Ramadan sebelumnya. Dari sahabat Abu Ayyub Anshari radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa dilanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti berpuasa selama setahun penuh. Muslim 1164. Akhirnya, mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan kita petunjuk dan taufik untuk tetap beramal soleh meskipun Ramadan telah meninggalkan kita. Semoga amalan kita di bulan Ramadan, yaitu amalan salat malam, membaca Al-Qur'an, bersedekah dan juga yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan keistiqoman serta diberikan keistimewaan untuk bertemu dengan bulan Ramadan berikutnya. Aku luqai hadza astaghfirullahi wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.